Abdur. Ala hadiniyah dari do'illahi wa syafa'ati rasulillah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing pertama kalamun ngucapake sapa sira ucapake aku lu amalin yakta jula ikhlas mong paritin paklam aku lu amalin ana tau te saben-saben amal iku yakta ju hajat apa sikul amalin ila ikhlasin marik ikhlas mong paritin kantin ijen-ijen ake kantin dewe-dewe ake cara bahasa. Terus amal perbuatan kebaikan sampean apa perlu niat keikhlasan ini di dewe-dewe ini satu per satu seperti ini amal kebaikan kamu. Apa perlu dan memiliki dipundakan paklam. Maka ngetiong sopoh siroh innahum termasyadunya ulama kubat ikhtalahu. Teman-teman jadi bidu-bidu sopo ulama bidarik yang dalam mengkono-mengkono yakta juila ikhlasin mung palitin. Wakila mengkotin aturakan anna utama sedunia kelakuan wajib wajib. Liku alam liku li amalin tadi saben-saben amal opo sewajib ikhlasun ikhlas mung palitin kan diwi-diwi. Wakila lantin aturakan dewek-dewek ini satu per satu, satu per satu harus disertai kelawan sifat keikhlasan. Niki il setengah soko ulama mengatakan demikian itu. Tapi ibadah ini yang mengandung cara pun kaya dini sholat niki keikhlasan bukannya diperinci mulai rukun siji loro telu di satu persatu badan, tapi secara istilah pun ijtima, secara pun gemblengan. Wakila itu antaranya rukun siji, nah siji ini berkaitan andai kata rukun siji ini batal, keseluruhannya pun menjadi batal. Kaya ini awak sitok. Wakila lantai naturakan anal tersebut kelakuan kuyak juju nangal kotana wulu ikhlasin. Merkulai maling sifat ikhlas wahidin kang siji bidum latin kawan amal kang gemblengan minang ibadah disakin ibadah amal-amal anak utai amal dunal harkani kang andueni dunal harkani kang andueni bira-bira rukun surai kasolati kaya dini sholat waludu ilan wudu yopayak mihima mongko nyukupi ing sholat wudhu apa ikhlasun ikhlas wahidun kan siji apa ikhlasun ikhlas wahidun kan siji ora kok harus diperinci takbiratul ihram ku kudu ikhlas sujud ku ikhlas iktidal ku ikhlas kudu dilaksanakan satu per satu mboten tapi mergo niki sholat iki mempunyai beberapa rukun jadi wayak bihima ikhlasun wahidun pokoknya kamu sholat ikhlas gak perlu diperinci seperti ini rukun-rukun pun sholat harus satu persatu disertai keikhlasan betul tak sholat diwaludui payak wihima apa ikhlasun wahidun di anak batuha karena teman satu ini setengah sholat ikulah muta'alikun kagumantungan dimakin kelawan setengah kangene apane sholahan kebagusane wapa sadan lan rusake pasorot nopo dadi apa si arkan kasolahnya dadi kukasein kaya dine suju diwahidin kang siji
Lain buta mengkala mengucap sopo siro in aroda lamun ngarepaken sopo abetun bi amali iklan amali si abetun alfarukan bagus ngarepaken naf'an ing kemanfaatan minawe ta'ala saking ngersani Allah ta'ala walai ritulan merang ngarepaken sopo abetun minanasi saking manusia seani suci-suci yang madaki nyatani saking madakati nyatani saking pengalem asumatin utawa din rumung au manfaatin utawa kemanfaatan ayakunu anata-anata podarik mengkono-mengkono onega arot tapi amali yukhair nab'an minallah onekulia onbiya apa alam maka ngerti asoko siroli anna dari kemasatunya mengkono-mengkono kostur magbur iku magbur riai murni riak. Kala dawuh sapa ulama una ulama kita rahimahullah taala al itibaru kang jenta wirang-wirang riya ing dalem riya iku abil muradi kelawan perkara kang den karepaken wong kang lakoni ibadah labi lagi ora kelan perkara nyuwitu kang ngarepaken sapa si abdun niru saking andali lain karena mengkalamun ono pomurot juga perkara kang den karepaken sira bin amal ya khair saking amal kebagusan amalku nak'an kemanfaatan tinggalian kang dosa dunya lain amal kata masa dunia amal iku ya untia aran ya sawa uniku kodoku arot tahu ongar pakal sopa sura inak un minat dunya minawe saking ngersani Allah au minan nasi uto saking ngersani manusia dikiga. Karena ibadah yang sangat Allah SWT di kekarpan, keinginan yang sangat Allah Ta'ala soal masalah tiga riak jadi mawon diharani riak bergos yang diharani riak ini bukannya memperlihatkan dari amal perbuatan kebaikan tapi kekarpan jenai jerunin hati karena ibadah yang sangat Allah Ta'ala kekarpan sampean iya syukur aku dibaringi dunia sokong nasani Allah dibaringi manfaat niki mawon nilai-nilai riak mereka berkaitan kalian ada urusan masalah jidawiya kain lalu riakun sawakun arat tahu min Allah aminan nasmi waduhku kekarpan samian mau kemanfaatan sing menimbulkan sokong nasani Allah utawa sokong nasani sesama manusia arot tahu minallah aminan nas wala usaha sepala ta'ala kusti Allah ta'ala li man kana yuridu khasal akhirah nasib lahu biharsi wa man kana yuridu khasal dunya nu'tihi minha wa man lahu bil akhirati min nasib yuridu ini kira kan sedikarapnya dia kemauan man utai sapane wong kanakan ana sapa siman kuyuri dungar pakel sapa siman hasal akhirat ing kanduran akhirat nasib mongko nambahi sapa ingsun almar siman lakrot wi kasihi ing dalam kanduran siman tapi waman utai sapane wong kanakan ana sapa siman kuyuri dungar pakel sapa siman hasal ing kanduran dunya enak kekarpan karubah masalah dunia ini berarti kan hanya unsur riak ya. Nukihi maka paring sapa Gusti Allah iman mila saking dunia wa malahulan orang-orang itu tetap bagi siman bila akhirat yang dalam akhirat minasibin saking bagian tapi dia ingat ini kekarpanmu urusan masalah tinggal ya nanya sana otak diparingi roda. Tapi besok neng akhirat diskendok bagian opo-opo badan. Tapi kalau anwang sekitar panu urusan masalah akhirat kalian utara diparingi tambah-tambah. Sekitar panu baca mereka utara soal masalah dia diparingi. Kalau utara diparingi. Tapi besok neng akhirat diskain tu opo-opo macam. Tapi kekarpanmu ibadah itu urusan akhirat.
kalian Allah Ta'ala diparingi dan besok ditambah-tambahi nukti minha ngaten mangkana yuritu khasat dunia ya nukti minha tapi wama lalu bil akhirati min nasib lelek mangkana yuritu khasat akhirat nasib lahu bil khasih nih ditangi tur ditambah-tambah Walesa lakurau nopal itibanu ketembungan kubilak berteriak iklan lapat teriak. Tapi sing nyantong dikuniko kekarpan. Was dikoki hal nyata akil mali sifat yakin makna ruyakin dalam makna ningali. Kekarpan. Jadi kekarpan itu berarti perbuatan nyati dekat. Sing dimaksud sobat dineria itu sobat perbuatan hati kekarpan-kekarpan yang manusia. Ini makna ru'yati. Wai nama sumyat. Wai nama sumyat angin pesnya dan sejenengakan dan arani. Wai nama sumyat angin pesnya dan arani apa hadir al-irobjah titiki irobjah. Al-fasidah ikan rusak. Jadi kekarpan soal masalah duniawiyah dia tujuan yang besok wae ini termasuk irodatul fasidah. Ya Allah berkolek duniawiyah ini kekarpan sama yang duniawiyah dunia itu lama-kelamaan kan dia fasidah rusak. Wahai nama sumiatan yang pasti jenaranya buhadir airok jati mengkono-mengkono kekarpan alfasi jati kang rusak. Biada ismi klan ikiti asmoria. Yana krona termasuk yuni irodah iku aksar malwe agake berantah kau kang tumiklo posima. Wata kunulan ono ono po irodah kumiki balinasi saking ararai melusok. Walu yatuhum lan oleh ningali sinas paham moko pahamo soko siro paham moko pahamo soko siro paing kota moko lamon ikau soko siro ila kana indal ngalikan sono paal kosu sejo minat dunya saking dunya alati rupani dunya yuri dua kangal pakel sopa bedun ing alati kalpas minawai saking kebarnya Allah. Aka aku pakin ampreh karso perkorokan haram halinasi saking jaluk-jaluk manusia walut datalan kawisan ala ibadah dilai kalah ngatasi ibadah industri Allah Ta'ala yakunu ono apa dalik mengkono-mengkono kaskun ono iku riak unria duwi bondo makniyaki tujuannya tinggi ta'aku lan tinggi udah. Niki mawon nilai ini tasik riak. Berkono apa? Tujuan sangat orang krono Allah SWT. Tapi ada unsur lain. Ini pun itu akta akub aninas wa udah ala ibadah dillah. Bagaimana? Kemauan-kemauan yang jernih hati ini kalau sampai anda betul dipun totok rumah sana harus bener kan? Wes duwe bondo tak ambilnya tak aku. Iya supaya wakku terpelihara dari permasalahan-permasalahan sekarang. Loh, uang terpelihara seperti ini permasalahan sekarang itu peralatannya bukan merupakan miliki materi. Uang semiliki materi ternyata masih begitu menjalankan sesuatu perkara sekarang yang Allah Ta'ala kata-kata. Peralatan yang digunakan untuk ta'afu untuk memelihara diri dari keharuman-keharuman yang diharamkan Allah niki adalah merupakan alatnya, merupakan kona'ah sifat limo betul alatnya bondo terus tinggi menanggulangi keharuman-keharuman betul kona'ah kona'ah. Wong sing duwe bondo malah gak karo-karuan kok menan. Kamu gak ngulang men kene dipondhaken. Awakmu gole bondo kok ngene ta aku bener apa durung? Durung. Durung. Mergo ta aku iki bukan berkaitan kalian permasalahan
memiliki sampean materi ya. Wong sing memiliki materi banyak malah terkadang tidak tersadar semangat seperti ini melakukan perkara haram kan. Ya Allah, ya kana al-fasdu luminatinya ala diyuridla minallah atta'afu aninas wa kudara ibadatillah yakunu dari riya'un wa'lam ikhira dipun teliti-teliti di sebuah berkata ikhira wajib dipun jelasakan wa'lam untuk ngerti sopa siro anak ta'afu pada masa dunia kebawah saking perkorokan haram ikulai saurano urano pikas lebih mali indalem akai bondo wajahilan pangkat wakutomilan bondo dunyo ngeri ngerti yo terpelihara sebab ini permasalahan haram uku rakok peralatan mergu akai bondo utawa duwe pangkat utawa duwe bagian dunyo buatan. Nah, cukup jelasakan baik nama huangin kesenil utali ta'afuh karso saking perkara haram ikulah bilkona'atin dalam sifat kona'ah bilkona'atin dalam sifat kona'ah ya Allah wasikoti lan kumandel dikifayati lai ta'ala lan oleh nyukupi Allah subhanahu wa ta'ala nikikan sing tinggi ala. Dan jeruni ngatini kulo sampeyan supaya atini kulo sampeyan terhindar seperti ini perkara sing haram yaiku siji merupakan kona'ah sing nomor loro tawakal yang goni nanggungi Allah Ta'ala yang goni nanggungi Allah Ta'ala soal masalah dunia-dunia berkata apa? Allah Ta'ala kan pun dawuh wa ma min jabatin illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Lha. Gegremetan sak enek gegremetan sing ning dunya iki rezekine ditanggung dening Allah. Mulane nek kene dipun dawuhaken wasiqati bi kifayatillahi subhanahu wa ta'ala. Al-qanaah wasikoh bidifayatillahi ta'ala iki sing dialat untuk menanggulangi keharuman kan yaitu sifat kona'ah lampu mandel yang apa nanggui Allah subhanahu wa ta'ala yang awali wamat udhatu anakun utawi cawisan ala ibadatillahi ta'ala ngatasi ibadah mari Allah subhanahu wa ta'ala paedakan nama paedal nalikan ono pomulo dulu berperokan dan kalpakan abdun dari emakono-makono udah palaya kuno mokorano oposi udah rame kuria un aran ria malasing upamani gak termasuk nilai ria sambian gulik bondol gigi camisan sarana pasarana melengkapi ibadah melengkapi persyaratan ibadah. Ini betul dia. Contohnya berarti ini melengkapi sarana-sarana ibadah di tubuh pakaian untuk di aurat gampangane. Ini kan termasuk seperti ini sarana-sarana ibadah. Dia udah beribadah. Jadi golek tolakul halal, tolakul halal. Tinggi udah ibadah golek usaha perkorosin halal terus penggunaannya tinggi udah ibadah tinggi sarana prasarana melengkapi ibadah ini sing pas kan jadi uang tinggi neng alam dunia ini nyambut kain di beten wajib sing wajib golek perkorosin halal. Iku wajib. Lho golekmu perkara sing halal melalui jalan upamane jual beli atau sewa segala sesuatu upamane berarti ini sewa tenaga, sewa kendaraan dan lain sebagainya. Nggih. Niki mboten apa-apa. Tapi nggih ngaten iku sampean niati lil udah. Karena dingge sarana prasarana mencukupi atau melengkapi seperti ini persyaratan ibadah.
amal udah supaya mboten terjadi sifat riya. Lama udah ala ibadatillahi ta'ala lek sampean niat nyuwun sewu niki. Tak apa niki tasik tergolong riya. Aku tak jamin supaya terhindar seperti ini perkara sing haram. Wong terhindar saka perkara haram ku ora krana mergo memiliki dendam ya kan. Terhindar seperti ini perkara haram niki nggih mergo niki alkona apa sikoh bikifayatilah bikifayatilah lama udhatu ala ibadatillahi ta'ala baidakana muraduhu bidalik malayaku nuriyal sepintas ngeten kan kaya-kaya wapi dengan besar aku tak niat nyambut jahe tak niati iya supaya terdiri anu terindah sebab berkolos haram maknanya nabi ya. Tapi niat sembah mekaten sih termasuk riya kan. Riya. Anek pamrih unsur sing saliyane Allah. Wadari utahe mengkono-mengkono udahe kumah barang yatasilu kang bisa tumeka apa sima bi amri akhirat iklan perkara ni akhirat. Udah niki nggih mayat tasilu bi amril akhirah bi asbabiyah niki diarani udah sarana pasarana yaitu sing dadake bisa tumekane yang perkara akhirat lan sebab-sebabe perkara akhirat bi amril akhirat iklan perkara akhirat bi asbabiyah lan sebab akhirat waya siru lan dadi apa kos dulu sejane abadul kot angkalan pasti didarik maring mekono-mekono udah karena bener-bener boleh bendo sing halal dike udah sarana pasarana melengkapi pasarana apa ibadah maka wong iku terhindar seperti ini sifat riak. Lain oleh itu maka lamun den karepaken piamal khairi kan amal kebagusan ada nawi ini kikono lata kuno on ora ono apa si uritu piamal akhiro piamal khairi ada naw ora ono kutil kar irota di mukono mukono irota dina lata kuno ora ono kutil kar irota di mukono mukono kekarpan aniko Yamal khairi ahadan nau tilkar irodah di mengkono-mengkono kekarpan udah orang kuri aun ala dia liana hadir umuri kerana tersendiki kira kira perkara itu kasih rudadi apa si hadir umur bikirkan niat iklan mengkono-mengkono niat khairan yang kebagusan autasiru uto dadi apa si umur bi hukmi amalil akhirati indal hukumi ngamal akhirat walatakun lakura anapa irodatul khairi kekarepan kebagusan ibu riya'un aran riya' wakadari kalan ibu kaya menggono-menggono takbir layakunu irodatul khair riya'un in arta lalu ngalpakan sopoh siro antakuna angin tau nolaka kebi siro kota dimun ngegungakan intan nasiona sandiye manuso au mahabbatun utawa demen intan masalifi yana sandiye bila-bila masalye ala imatikan dati imam wayakunulat ono kokos buka sikil siro mindarik saking mengkono-mengkono ta'lim intan nas Ibu agama kunukungan minta yidi mazhabi ahli haqi saking watakun mazhabi ahli haq ahli rabdi utawa nula ala ahli bidak ingatasi ahli rongkan dari model-model agama ahli nasra utawa gelar lil ilmi mari ilmu al-khatta utawa al-khatta nasi utawa gegerehi mari manusia ibadah ingatasi melakukan ibadah wana widari kalas padani mengkono-mengkono atamakun minta yidi mazhabi ahli haq ilah duna antasida orang yang tonejo sopoh siro bidari kelan mengkono-mengkono tamakun
sarapan nasika ing mulya ake awak siro min khaisu yasa kendi sekirani si nafsaka autun yan utawa dunyo tanah lahakan merkoleh sopo surain dunyo paina hadi maka teman satu neki kita makun walau yas kapeani tamakun iku irodatun irodah kekalpan satidatun kang bener waniatun laniat mahmudatun kang den puji-puji layat kulukan erat jadi melebu kose on suju iji minasa kenya iba pilihya indal baklia idal maksudu krono tebal korokan den sejo minasa ken sisae iku amul akhirat tebal korok akhirat bil hakikati dan hakikati bil hakikati dan hakikati pokoknya tujuan sampean, niat sampean ibadah ojo sampai enek kaitane nyinggol bab masalah dunia. Lek enek kaitane nyinggol artinya sampean kalau keinginan dunia, apapun nih permintaan sampean saking resahnya Allah untuk saking sesama manusia, ini dikatakan riak. Ibadah itu tujuan yang permasalahan kekarapan duniawiah kodobo kekarapan sama ini sesuai yang kesan Allah ini diharang ini ya dan padahal kekarapan ini nyewon yang kesan Allah ya nyewon yang kesan Allah ini mamut kasih dibuatkan ini ya ada pamprih sinsakiannya Allah kebutuhan ini dan wa mina amrul akhirati bil haqiqati fa'lam wa qamatiyo sapa sira yen ami teman setuju suntu satu takon sapa yen sun batu masa iki nah eh setengah guru kita amma saking barang ya tadu kang biasa adan sapa si masa iki eh ma ya tadu kang ngadataken eh ma sapa aulia unabira kekasih kita min kira ati surat al-waqiati saking maca surat al-waqiah li ayamil usrati dalam dinane kangelan ekonomi hari samutora mapal muradu berkorokan dan karbaken bidari kelan kono-kono kira ah iku ayat-ayat dan nolak sepalu ta'ala kusti Allah ta'ala dikasih dati kono-kono abad anu saking si nas waiwasi ulang itu jebarakan sopokus jauh alih mengatasi sinas kau korek seane suci-suci menatunya saken tunyo alama ingatasi barang jarut kamu selumaku biiklama apal adatu pengadatan pakai pamong koi kukoy opo tasi pusah opo iroh datu mata idunya kekarpan maring bondo tunyo biamanya akhirat iklan amal akhirat nikikan biyen wong biyen lek kesulitan bab masalah ekonomi dianjurake supaya memperbanyak membaca surat Waqiah. Lho, engko lek wis membaca surat Waqiah ki apa kalian ora diparingi jembar ekonomine? Mboten ngoten kan. Lek gelem maca surat Waqiah, kalian Allah Subhanahu wa taala atine wong iki diparingi sifat qanaah. Nrimo ora kok terus malah disoki bab masalah dunia mboten kan. Mboten. Endi-endi wong sing kesulitan bab masalah ekonomi kok sering maca surat Waqiah akhire kalian Allah Taala atine diparingi sifat nrimo. Ora kok maca surat Waqiah terus kalian Allah Taala digerucut masalah dunia mboten kan. Mboten. Jadi kalau sama tegak begitu memahami sing sebentuk kaya mekaten. Wong kekasih-kekasih Allah Ta'ala biyen-biyen kan. Lek kesulitan bab masalah ekonomi niki sing diakeh-akehne maca surat Waqiah. Maksudnya ati nebe diparingi sifat rimo kalian Allah. Badan. Tapi pada umume wong ngarani lek kangelan soal masalah ekonomi awakmu sedekah maca surat Waqiah ben diparingi jembar gak ngerti orang ini jembar iki jembar atine duwe sifat qanaah ngoten duwe sifat qanaah
Pakol lama kalau dijauh sopo batu sal batu awiyah dijawab di rohimahullah taala kala ojo mengkono ma maknahu maiko opo maknahu tay maknane si kala anahu roda terus di perkolo kangen kala pakol minum saking awiyah iku ayah zukohum yentol paling rezeki engkori uwaki asopolo Gusti Allah paling rezeki kona atan ing sifat rimo nihir ya aku tak utol kekuatan ya kulukan on walau bagi si kore apa udatun calusan ala ibadah ilai ta'ala ing atasi ibadah ing Gusti Allah ta'ala kekuatan lakon ibadah kekuatan lakon ibadah bukan karena merupakan ngeketnya engkang. Wong kenyang itu betul merupakan kekuatan untuk melakukan ibadah. Kekuatan untuk melakukan ibadah pertolongannya Allah kan. Wong parek ini kadang-kadang malah gak kuat ibadah. Mulakno kalian kaji Nabi dipundawakan. Sing diarani wong rasa itu wong sing kuat nempet emosi ini nariko emosi. Ngeten. Mulanya kini dipondahkan aku tan yakun ulahu kudatun ala ibadatillah okay. Pikuatan pikuatan itu bukan karena makan bukan wong ruwe ini kadang-kadang kekuatannya malah lebih daripada orang yang kenyang soal masalah ibadah gelokan wong kosong itu gak beda sedup ibadah malah itu orang gak kosong. Oh, jadi berarti kenyang itu bukan merupakan salah satu kekuatan melakukan ibadah. Bahkan kenyang itu tidak disadar sebab musababnya males ibadah kan. Al-Qur'an yakunulahu kudatun ala ibadatillah waku waktu dan kekuatan ala dasil ilmi ingatasi gulik ngelmu. Kekuatan gulik ngelmu itu ya bukan karena kenyang kan. Oke. Golek ngelmu lek kadhane wetenge wareg terus mawon iki angel nompone kan dedel wonge. Wong kakehan mangan iku dedel. Dedel. Waku watan waku watun ala darsil ilmi. Awahadihi min jumlati iradatil khair. Itu karan pengamatan-pengamatan itu kan mangane bergizi. Terus akhirnya pemikiran sudah bisa menjadi jenius ramadhan beten kacau tatanan agama wongi lek sedep luwe nggih sedep luwe niki pemikiran bisa jenius ya lelek wong sing panganane bergizi bukannya jenius nggih tapi malah pemalas kan. Malah pemalas. Masalah itu lek kakean gizi akhirnya pun awaikan lemu. Uang itu lek awae lemu ngoten iki ya wis nih. Titik-titik ngantuk, titik-titik ngantuk, titik-titik ngantuk. Ya saya gedel kan. Saya gedel. Ngoten. Awaku watun ala dasir ilmi wa hadi min jumlah tiqiratil khair. Wa hadi utai gigi iradah. Kekarepan ala darsil ilmi iku min jumlah iradatil khairi setengah saka jumlahe kekarepan perkara kang bagus duna dunya ora kekarepan dunya duna dunya ora kekarepan dunya wa lam anna hadhi sayratu akni qiraatul hadhihi surah intasidah bi amri rizqi wal khasosoh inna mahuwa sa'un warjati akhbar al-maksur amin Nabi sallallahu alaihi wasallam.